coba untuk membahas salah satu kekuatan dari tim Liga 1 2019, yakni PSS Sleman. PSS Sleman adalah salah satu tim promosi yang hadir di kasta tertinggi musim ini setelah mereka merajai alias menjadi jawara di Liga 2 2018 silam. PSS Sleman tentunya memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi kuda hitam dalam persaingan tim-tim di Liga 1 2019 nanti. Mereka memiliki cukup banyak perubahan di komposisi tim yang sudah dibentuk di musim 2019 ini di bawah asuhan pelatih Seto Nurdiantoro. Dengan dukungan fanatik dari supporter Sleman, bukan tidak mungkin PSS Sleman akan bisa banyak bicara nanti di kompetisi. Setidaknya mereka akan bisa bertahan di Liga 1 2020. Mudah-mudahan saja. Kita lihat nanti konsistensi PSS Sleman seperti apa, karena persaingan di Liga 1 tentunya adalah sangat berbeda dengan di Liga 2 yang selama ini cukup akrab dengan tim berjuluk Super Elang Jawa. Oke, sedikit itu tadi. Demikian ulasan saya. Terima kasih. Ya.